Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my dear. Ketemu lagi dengan Miss Bunga. Dalam mata pelajaran Bahasa Inggris, pembahasan kita masih sama, yaitu tentang greeting, leave taking, apologizing, and thanking. Kali ini sudah second meeting, pertemuan kedua. Mau bahas apa sih kita di second meeting? Sebelum lanjut, Miss Bunga mau kita mengingat kembali di pertemuan pertama apa saja sih yang kita bicarakan. Di sini sudah Miss Bunga buat 4 kotak berisi ungkapan yang sudah kalian pelajari. Ada hello, good morning, goodbye, and see you later. Nah, kalau kalian perhatikan, yang mana yang merupakan greeting? Ya, yang merupakan ungkapan sapaan ketika bertemu atau greeting adalah kotak di atas, 2 kotak di atas, yaitu hello and good morning. Ini contoh saja, contoh lainnya kalian bisa sebutkan ada apa saja. Ya, good morning, good afternoon, good evening, good night. Kemudian ada hi. Untuk menanyakan kabar kita bisa menggunakan how are you atau how do you do. Nah, kemudian 2 yang di bawah adalah contoh ungkapan leave taking, yaitu salam yang kalian ucapkan ketika akan berpisah dengan seseorang. Yang pertama ada goodbye, yang kedua ada see you later. Untuk pembahasan hari ini, materi kita adalah thanking and apologizing. Jadi kalian akan belajar bagaimana sih caranya berterima kasih dan juga mengucapkan maaf. Nah, seperti biasa, so I have a video here. I want you to watch it and pay attention to the expression used in the video. Diperhatikan ada ungkapan-ungkapan apa saja yang keluar dalam video yang akan kita tonton ini. Oke, sebelumnya. Wow, it's wonderful. Watch out. Are you okay? Yes, I'm okay. Is this your shoe? Yes, it is. Thank you. Okay, itu tadi video pertama untuk hari ini. Gimana? Sudah dicatat ungkapan-ungkapan apa saja yang menurut kalian penting dan sesuai dengan topik kita hari ini, yaitu thanking and apologizing. Kira-kira yang muncul di video pertama ini ungkapan untuk berterima kasih atau meminta maaf ya? Kita lihat pembahasannya. So, kalau kalian perhatikan, tadi ada kalimat seperti ini. Is this your shoe? Is this your shoe? Apakah ini sepatumu? Diucapkan oleh anak perempuan kepada si anak laki-laki. Nah, ketika dia mengucapkan hal ini, artinya si perempuan sedang membantu anak laki-laki tersebut untuk memungut sepatunya. Kemudian ditanyakan, apakah ini sepatu kamu? Nah, kemudian, karena sudah ditolong, maka anak laki-laki menjawab, yes it is, thank you. Yes it is, thank you. Nah, jadi, pada video pertama kali ini, yang muncul adalah ungkapan untuk berterima kasih. We say thank you or thanks when we receive any help from other people. Jadi, kapan sih kita harus mengucap terima kasih? Yaitu ketika kita mendapatkan sesuatu, baik itu berupa bantuan atau mungkin berupa things dari orang lain. Nah, untuk selanjutnya, ada satu video lagi yang bisa kalian tonton, masih sama. Pay attention to the expressions used in this video. Jadi diperhatikan, bukan hanya ditonton, tapi diperhatikan keluar ungkapan apa saja. Kalau tadi ada thanking, apakah di sini ada apologizing? Let's see. What's this? It's a nose. What's that? It's a mouth. Watch out! Oh, I'm sorry. That's okay.
Okay, so that's the second video. How was it? Gimana videonya? Ini ceritanya tentang dongeng. Seorang pria yang terbangun di mana orang-orang tampak lebih kecil dari dirinya. Ungkapan apa yang muncul? Betul. Apologizing, meminta maaf. Contohnya adalah, oh, I'm sorry. Siapa yang mengucapkan? Yang mengucapkan adalah si pria raksasa. Dia meminta maaf kepada sang raja. Kemudian bagaimana meresponsnya? Kalian bisa lihat tadi rajanya mengucapkan, that's okay. Oh, nggak apa-apa kok. That's okay. I'm sorry, that's okay. Jadi ketika ada yang meminta maaf kepada kalian, kalian bisa bilang, that's okay, tidak apa-apa. Ada lagi nggak, Miss? Respon yang lain selain yang sudah muncul dalam video? Tentu saja ada. Kita mulai dari saying sorry. So, ketika kalian membuat kesalahan, when you make mistakes, to say sorry, you could say, I'm sorry, I apologize for, or please forgive me. Artinya dari yang atas, sorry means maaf. Kemudian I'm sorry, saya minta maaf. I apologize for, saya meminta maaf atas. Kemudian kalian sebutkan perbuatan apa yang menyebabkan kalian harus meminta maaf. Misalnya merusak pulpen teman kalian. Kalian bisa lanjutkan seperti ini. I apologize for breaking your pen. I apologize for breaking your pen. Saya minta maaf sudah merusak pulpen kamu. Yang terakhir ada please forgive me, tolong maafkan saya. Kemudian untuk responnya, bagaimana cara merespon ketika ada orang yang meminta maaf kepada kita? Baiknya dimaafkan, ya kan? Bagaimana cara memaafkannya? Kalian bisa bilang never mind, bukan apa-apa, tidak usah dipikirkan. Kemudian ada that's alright. That's alright artinya kurang lebih sama dengan that's okay, tidak apa-apa. Kemudian it's alright juga sama. It's okay, masih sama. It doesn't matter. Oh, bukan masalah. I forgive you. Saya memaafkan kamu. Don't worry about it. Nggak usah dipikirkan. Yang terakhir juga kurang lebih artinya sama. Not a big deal. Bukan masalah besar. Jadi ingat-ingat ya. Jadi selain that's okay, ternyata kalian punya banyak pilihan untuk merespon ucapan meminta maaf seseorang. Bagaimana dengan berterima kasih? Ini ada beberapa contoh. Yang pertama ada thanks, kemudian ada thanks a lot, ketiga ada thank you, dan yang keempat ada thank you very much. Dari atas ini terima kasih, karena pendek bisa juga nih diucapkan kepada teman yang sudah dekat, artinya bisa menjadi trims, biar singkat, trims. Kemudian yang kedua ada thanks a lot, terima kasih banyak. Kemudian ada thank you. Nah, yang ini lebih formal, bisa kepada orang yang lebih tua, misalnya seperti itu. Kemudian ada thank you very much, yang paling baik. Terima kasih banyak ya. Untuk meresponnya, kalian bisa bilang no problem. Bisa bilang that's alright. Bisa bilang don't mention it. Atau you are welcome. Dan it's my pleasure. Dari atas, no problem, oh bukan masalah kok. Artinya kalian telah membantu mereka dan itu bukan suatu hal yang besar, jadi bukan masalah. That's alright, iya, gak apa-apa, bukan masalah, dalam kurung seperti itu. Don't mention it. Don't mention it secara harfiah sih artinya tidak usah diucapkan. Tetapi yang dimaksud di sini ketika kalian menjawab orang yang berterima kasih dengan ungkapan don't mention it, artinya ih, gak usah makasih segala gitu. Ini bukan apa-apa kok. Kurang lebihnya seperti itu. Don't mention it. Ada you are welcome. Sama-sama. Kemudian it's my pleasure. Senang bisa membantu. Okay, so that's it. Ih, Miss Bunga cepat banget ya. Ternyata mudah ya pembahasannya. Yap, hari ini pembahasannya sampai di sini. Thank you and apologizing. Karena simple, hanya meminta maaf dan berterima kasih. Jadi, sudah sampai di akhir, waktunya kita review dari awal. Dari greeting, kemudian leave taking, thanking and apologizing. Di sini Miss Bunga hanya memberikan contoh 4 untuk greetingnya.
Oh, sorry, ada 5. Yang pertama, hi, kemudian hello. Yang ketiga, good, dalam kurung morning jika pagi. Kalau misalnya sudah siang, berarti kalian bisa bilang good afternoon. Matahari sudah tenggelam, kalian bisa bilang good evening. Sudah malam, bisa bilang good night. Tanyakan kabar, bisa dengan how are you. Kemudian bisa how do you do. Jangan lupa ya, how do you do special. Special karena apa? Ada yang masih ingat? Betul, ketika orang menanyakan kabar, biasanya kalian menjawab dengan I'm fine, thank you, and you? Biasanya seperti itu. Nah, khusus untuk how do you do, tidak bisa kalian balas dengan I'm fine, thank you, and you. Iya, betul. Jadi ketika ada yang mengucap how do you do, balasannya kalian tanyakan kembali, how do you do? How do you do? How do you do? Oke, diingat ya. Untuk yang terakhir, nice to meet you, ini adalah salam yang kalian ucapkan ketika kalian bertemu dengan seseorang untuk pertama kalinya. Pertama kalinya, jadi kalian berkenalan dengan orang baru. Baru kalian bilang nice to meet you, senang berkenalan denganmu. Untuk membalasnya, kalian hanya perlu tambahkan kata to di belakang. Artinya juga, jadi senang berkenalan denganmu juga. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Nah, gimana ketika berpisah? Atau leave taking? When you take a leave, you can say goodbye. Bye. See you. See you later. Kalau kira-kira bertemunya besok, berarti bisa bilang see you tomorrow. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk berterima kasih, tadi variannya ada thanks, thank you very much, thank you so much, bisa juga thanks a lot. Untuk meminta maaf bagaimana? Kalian bisa bilang sorry, I'm so sorry, I apologize. Terus sebutkan salahnya apa. Contohnya tadi yang Miss Bunga buat adalah I apologize for breaking your pen. Saya minta maaf merusak pulpenmu. Saya meminta maaf karena merusak pulpenmu. Dilihat di sini ada sorry, ada I'm so sorry. So di sini artinya bukan jadi ya. Biasanya kan kalian taunya so berarti jadi. Dalam kalimat ini I'm so sorry, so artinya sangat. Jadi fungsinya sama seperti very. Jadi kalian tidak bilang I'm very sorry, bisa bilang I'm so sorry gitu. Ingat ya, artinya bukan jadi tetapi sangat. Sini dia bisa menggantikan very. Makanya selain thank you very much, bisa juga bilang thank you so much. Oke, seperti itu saja pembahasannya untuk hari ini. Seperti pada pertemuan pertama kita, nanti setelah ini kita akan bertemu lagi di conference. Waktunya kalian untuk bertanya jika memang ada yang ditanyakan. Kemudian setelah itu kalian akan mengerjakan 5 soal seperti kemarin starter. Kalau kemarin starternya tentang repeating and leave taking, hari ini berarti starternya 5 soal tentang thanking and apologizing. Jadi pastikan kalau memang masih ada yang kurang jelas, tanyakan pada saat conference. Supaya ketika mengerjakan soal, kalian bisa mengerjakannya dengan mudah. Okay. So thank you for listening and see you on the conference. That's it for today. See you on the conference in the next week, in the next like 40 minutes I think. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.